Pelaku pembunuhan sadis dan mutilasi korban yang jasadnya disimpan dalam koper dan dibuang ke Tenjo Bogor telah ditangkap polisi. Ia ditangkap di Yogyakarta saat sedang berusaha melarikan diri. Kepolisian kemudian menggelar konferensi pers terkait dengan pembunuhan sadis ini. Pelaku berinisial DA juga turut dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Ia terlihat mengenakan pakaian tahanan berwarna biru dengan nomor 22. DA tampak berjalan didampingi oleh seorang polisi di sampingnya. Rambut DA tampak cepat dan berjalan sambil menunduk, serta tangannya diborgol. Wajah DA tak terlalu tampak lantaran ia mengenakan masker. Dalam konferensi pers tersebut, kepolisian juga menunjukkan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi pembunuhan dan mutilasi. Tampak terdapat dua pisau, dua gunting, dan sebuah kunci Inggris. Selain itu juga terdapat sepatu, rokok, kemudian ada kacamata, ponsel, buku tabungan, dan lain-lain. Tak hanya itu, koper yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan jasad korban juga turut ditunjukkan. DA membunuh R dengan cara yang sadis akibat masalah seks. Korban diduga dibunuh karena meminta pelaku untuk melakukan hal tak senonoh. Merasa tak suka, pelaku kemudian membunuh korban dengan cara sadis hingga dimutilasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.